salah satu minuman legendaris yang masih bertahan di zaman Orde Baru hingga saat ini. Salah satu contohnya es dawet bahari. Es dawet ini mempunyai cita rasa yang otentik dan tidak berubah seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman. Es dawet ini mulai terekspos ke internet, alhasil peningkatan konsumen terjadi secara masif. Pada kesempatan kali ini, tim Kamui TV berkesempatan untuk mengunjungi kediaman Bahari. Kediaman Bahari beralamat di Desa Semail, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Kali ini kita berkesempatan untuk mewawancarai Mbah Ngatilah atau yang kerap dipanggil Mbah Hari. Nek umure 76 sak niki. Ngatilah. Gak lama lho Mas, kaya wong ikut mbok saya ya kemarin. Iya. Ya umur kira-kira yang umur Dari Jakarta, Surabaya, Medan, Padang ini nih. Ya, kamu dengar Pak Yaya di dagangan delok panunya di kita nggak habis di kita. Ada betul betul dawet di Mbah Hari yang beri harga. Minum dawet di Mbah Hari seger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview es dawet bahari yang bertepatan di Pasar Mureng Harjo, Yogyakarta. Es dawet bahari mempunyai cita rasa legit dan manis ini sudah ada sejak 1965 di Pasar Mureng Harjo, Yogyakarta. Tepatnya di los pertama sebelah utara. Es dawet bahari berisi cendol warna-warni, cincau, santan, dan juruh.
dari tim Komuni TV melaporkan.